Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Pak, Bapak gak apa-apa, Pak? Bapak baik-baik aja kok, Nak. Kamu gimana? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Roni sehat. Bapak beneran gak apa-apa? Kok Bapak batuk-batuk terus? Bapak kok tiba-tiba inget ya, Nak? Dulu kamu pernah bilang sama Bapak kamu mau reunian sama teman-teman SMA kamu di rumah Om Awan. Bapak ingat aja. Iya, Pak. Ini kan hari H-nya. Kayaknya juga anak-anak udah pada berangkat. Soalnya kan kita janjian di sana, Pak. Bapak yang sabar ya, Pak. Abis ini Roni langsung pulang kok, Pak. Sebaiknya jangan ke sana, Nak. Loh, kenapa, Pak? Kita udah 5 tahun lamanya nggak pernah saling komunikasi lagi, Pak. Hari ini tuh kita udah pernah sepakat. Kita bakalan ketemu satu sama lain di hari ini. Bukannya Bapak melarang, Nak. Tapi rumah Om Awan Pak, Bapak. Pak, Bapak. Pak, Bapak kenapa? Sini Pak, Ines bantuin. Bapak istirahat dulu aja di kamar. Bentar Pak, Ines beresin dulu. Hati-hati Pak. Pak, Ines ambil minum ya. Bapak minum obat. Udah gak usah Bapak, Nak. Kalau Bapak gak minum obat, kapan sembuhnya? Bapak gak apa-apa. Tuh kan batuk. Pak, Bapak, Pak, Bapak, Dek, Bapak nggak apa-apa. Sekarang Bapak suka batuk-batuk terus, kata dokter. Bapak nggak boleh kecapean. Emangnya Bapak masih suka ngojek? Iya Kak, Bapak masih suka ngojek. Kadang Bapak suka pulang larut malam. Pernah pas itu juga Bapak sampai nggak tidur. Pak, Roni kan udah bilang sama Bapak. Bapak stop ngojeknya, Pak. Emangnya uang yang Roni kirim kurang ya buat Bapak sama Ines? Enggak kok, alhamdulillah cukup. Iya, Pak. Ada yang mau Bapak bicarakan. Tentang apa? Kayak nggak aman deh. Cek, panggil Bang Helmi. Bapak bersyukur kamu nggak jadi ke rumah Om Awan. Emangnya ada apa sih, Pak? Bapak kok dari tadi ngelarang terus Roni untuk pergi ke rumah Om Awan? Rumah Om Awan itu nggak kayak dulu lagi. Semenjak Om dan Tante itu meninggal, rumah itu terbengkalai sehingga dijuluki rumah keramat. Loh, apa hubungannya, Pak? Kok jadi rumah keramat? Om sama Ate kan meninggalnya karena kecelakaan di tol, bukan di rumah. Semenjak rumah itu terbengkalai, rumah itu diisi oleh sepasang dua ular besar yang bisa berubah wujud. Bahkan ketika rumah itu dibersihkan seseorang, siapapun yang membersihkan rumah itu akan sakit dan meninggal. Pak, teman-teman Roni, Pak. Pernah suatu ketika rumah itu digeruduk warga sekitar untuk mencari biang masalah. Namun naas, semua warga yang menghakimi rumah itu meninggal semua dan dikuburkan di depan rumahnya. Pak, Roni harus selamatin teman-teman Roni sebelum terlambat. Hati-hati. Iya Pak, Roni berangkat dulu. Assalamualaikum. Gue ikut. Lu jangan sendirian. Bang, kita berdua ikut.
Roni? Eh guys, Roni kemana ya? Aduh, tuh bocah kemana ya? Hah, kayaknya dia lupa kalau sekarang kita ada kumpul. Udahlah, gak apa-apa. Yuk kita duluan aja. Kalau kita nunggu dia di sini, mau sampai kapan anjir? Yaudah. Lu duluan aja. Gua nunggu dia di sini ya. Yaudah yuk, duluan aja yuk. Sana lah. Nah, gitu dong. Minimal kan ada yang nemenin gua. Wafik, lu nemenin gua kan? Siapa yang mau nemenin lu? Orang gua mau kentut dulu. Duh, gak bunyi lagi. Bau bet anjing, udah lu sana ah. Yakin lu mau gua bareng? Gua kan setia orang ya. Ya udah, hati-hati. Di sini banyak anjing. Duluan ya. Ya, lu anjingnya. Ini, ngikut aja. Lah, kok gini sih rumahnya? Bener gak alamatnya? Tersalah lagi. Bener kok ini rumahnya. Cuma waktu dulu gue diajak kesini, gue berantakan kayak gini. Nah, setahu gue juga, gak ada kuburan apa rumahnya. Ada sih, namanya gue makan umur. Semua juga pasti ada perubahan. Perubahan sih perubahan, tapi masa gak kurus gini? Anjing, bocah bikin kaget aja anjing. Emang, bocah ini kan dari dulu ketawanya bangke. Ya tapi lihat sikon lah anjir, gak lagi kayak gini juga. Segala bengong lagi tuh bocah. Nanti, woi, nanti. Eh iya apa? Apa-apa, sampai nih. Nonton apaan sih lu? Ini gue lagi nonton kecelakaan lucu banget. Bocah goblok banget anjing. Kecelakaan disebut lucu. Dasar bocah psikopat. Udah ayo ah. Masuk. Gimana mau masuk anjir? Orang pintu ada kunci gitu. Dikunci aja enggak. Makanya kalau apa-apa tuh dicek dulu, jangan banyak bacot, tolong. Ayo, mau masuk gua, giliran pintu udah kebuka, pada congol lu semua. Gua kok tiba-tiba gak enak ya? Ah enggak, itu mah perasaan aja kali. Gua enggak, biasa aja. Alah Pik, lu mah kan dari dulu juga memang aneh. Udah, ayo cukup masuk lah. Anjir, itu kebuka sendiri. Ini pintu otomatis namanya, Pik. Alah Pin. Mana ada sih pintu yang kebuka otomatis? Yeah, di mall dekat rumah gua pintunya otomatis. Makanya main ke kota, jangan di kampung mulu, norak. Heh, lu juga paling di kota jadi pemulung. Semua orang aja lu ngomong goblok. Lu yang goblok. Eh, udah. Kalian dari dulu tuh berantem aja. Jadi mau masuk atau enggak? Heh, masuklah. Jihan. Weh, Jihan. Ah. Jihan. Udah orang Jihan. Eh, gak bisa dibuka. Weh. Ah. Bukannya barusan lu yang bilang pintunya kebuka otomatis, hah? Kenapa diem? Kalau pintunya kebuka otomatis, ini bakal kebuka lagi. Ini enggak. Emang ini bocah ketau banget anjing? Diem lo anjing. Oh anjing! Gara-gara lo semua ini bisa kayak gini tuh gak? Eh, bisa-bisanya nyalain gua di situasi kayak gini? Kita kesini kesepakatan bersama. Kenapa jadi nyalain gua? Ini gara-gara lu. Dari awal perasaan gua udah gak enak. Kalau ini bukan gara-gara lu, terus lu tau dari mana kalau pintu yang kebuka otomatis? Ya gua coba bikin kalian tenang aja. Tenang? Ini yang bikin lu tenang? Setelah adik gua gak ada, lu masih bisa tetap tenang? Hah? Jawab! Pasti. Diam lu. Oh, jadi sekarang kalian ada sebuah. Seakan-akan ini semua salah gua.
Terus yang maksa pengen kesini siapa? Bukannya lu pada? Jawab anjing! Oke, kalau ini kalian mau, mulai detik ini kita jalan masing-masing. Lu ketai. Anjing. Nanti, woi, woi. Woi. Kenapa kalian pada diem aja sih? Nanti. Woi. Nanti. Nanti. Dorong. Nanti. Nar, udah. Kita udah kejebak di sini. Kita semua ada yang mau kayak gini. Bisa tenang dikit gak? Kalian semua tanggung jawab untuk kami. Biarkan kami mengalir. Pik, tolong pegang yang benar, Pik. Pegang yang kenceng, Pik. Kita sama-sama terus, Pik. Lu mau ngapain? Gue mau ikut dia, gue ambil tali. Oke, buat temen gue lagi. Kalau bisa lu sadar. Kalau semua mati. Nah sadar, nah. Lepasin. Berisik. Lepasin. Ngapain gue diikat kayak gini? Udah kayak maling ayam gue diikat kayak gini. Lu udah sadar, Nar? Apaan sih lo gak jelas? Tangan lo gokil juga. Yoi. Lepasin lah. Gimana, Pin? Lepasin jangan. Lepasin lah. Gila aja pas gue diikat kayak gini. Yaudah, buka aja. Pik. Kevin! Ranti! Kevin! Woi setan! Keluar semua! Jangan gegabah, mending sekarang kita langsung berpencar aja. Yaudah, kalian cari jalan masuk, gua jaga di sini. Kalau ada tanda apa-apa, kalian saling komunikasi. Enggak, ini gak mungkin. Vic, pokoknya lu tenang. Ini pasti ada jalannya, Vic. Pokoknya lu tenang, lu dengerin gua. Tenang, teman-teman kita udah gak ada. Lu masih nyuruh gua buat tenang.
Di mana perasaan lu? Kevin! Bonar! Jihan! Fikri! Kev! Astagfirullahaladzim. Fikri! Jihan! Roni! Roni! Itu pasti Roni! Roni! Bonar! Kevin! Kevin! Ranti! Ranti! Bonar! Coba buka. Gimana? Ayo cari lagi. Jan! Ranti! Ranti! Bonar! Fikri! Gimana? Kita cari ke sana. Ya. Ranti, Fikri, Jan, Bonar, Kevin. Kevin. Bonar, Ranti, Kevin. Gimana? Gak ada, gua udah cari staff surat, gak ada pintu masuk yang bisa kebuka. Ya udah, kalau kayak gitu kita kembali ke titik kumpul ya. Ayo. Jihan! Bonar! Kevin! Fikri! Ranti! Bonar! Jihan! Gimana? Ya udah, kita berpencar aja. Ya udah, lu kesana, gue kesini. Ya. Jihan! Fikri! Kevin! Bonar! Fikri! Ranti! Gimana? Ya udah kita balik ke titik kumpul aja. Ya. Fikri! Fikri! Gimana? Yaudah, biar coba gue bantu buat lihat kondisi di dalam kayak gimana. Pegang. Gimana pegang. Ini enggak apa-apa. Udah aman. Pegangin aja. Gimana? Gak ada yang selamat. Selesaikan.
apa-apa kok tiba-tiba batuk? Tiba-tiba batuk. Bapak beneran, Pak, enggak apa-apa. Bapak kok tebak? Ah, anjing. Ah. Jadi sekarang enggak. Tenangin dulu. Gue lupa, gue ngapain dari kesurupan lagi, anjing. Lupa. Ayo, satu, dua, tiga.